السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله، segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam kitabullah menjelaskan kepada kita akibat bahaya dari kesombongan, dari kecongkakan. Allah Ta'ala bercerita kepada kita bagaimana orang-orang kafir yang sombong itu, yang pandai-pandai itu, yang karena kesombongan mereka, kecongkakan mereka, mereka tidak bisa menerima petunjuk yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Padahal di sisi lain orang-orang yang mungkin tidak mampu secara kecerdasan mungkin, atau finansial dan sebagainya, atau usianya masih muda, tapi mereka bisa dengan mudah menerima agama ini. Sebagaimana kita baca pada surat Al-Muzzammil sebelumnya, surat 73, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana mereka itu ada sebagian yang tidak mampu bangun seluruh malam, sebagian, bahkan ada yang sakit, bahkan ada yang berpergian dan sebagainya. Menunjukkan bagaimana mereka itu antusias, senang, kepingin bisa beribadah, tetapi kemampuan mereka terbatas. Di sisi lain, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana seorang yang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi kemampuan, kecerdasan, ilmu, uang, tapi itu tidak membawa dia kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, pada ayat 11 dari surat 74, saya baca sedikit saja yang sudah kita baca, surat Al-Muzzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzarni wa man khalaqtu wahidan. Biarkan saya berhadapan dengan orang yang saya ciptakan sendirian. Saya berhadapan dengan dia. Waja'altu lahu malan mamduda. Saya beri mereka dia Pak harta yang banyak. Wa banina syuhuda, anak semuanya di depannya. Wa mahattu lahu tamhida, saya mudahkan semua jenis kenikmatan. Tetapi summa yatma'u an azid, dia kepingin lebih dari itu, yaitu kenikmatan di akhirat nanti. Tidak bisa, kata Allah Ta'ala. Kalla, tidak bisa. Innahu kana li ayatina anida, dia itu melawan ayat-ayat kami. Sa'urhikuhu sa'uda, akan saya masukkan dia, akan saya azab dia dengan sa'ud. Sa'ud itu ternyata sa'ud itu naik begini, artinya semakin lama semakin berat azabnya. Wail, kata Rasulullah SAW, ada sebuah tempat wadi di Jahannam, di mana yahwi fihi al-kafir 40 kharifan, di mana orang kafir itu jatuh sejauh 40 kharif qabla ayya bulugha qa'rah, sebelum mencapai pada lantainya. Nabi SAW pernah beliau mendengar ada suara gemuruh. Beliau berkata, ini batu dia jatuh pada lantainya neraka yang dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Nah, jadi batu itu dijatuhkan sebelum Nabi lahir, baru sekarang ini. Nah, saat itu sampai pada lantai dasarnya neraka, dari begitu besarnya neraka. Nah, itu terus terus diulang-ulang. Nah,
kepada orang kafir. Ayat di selain mengatakan huwa jabal finnar. Kalau tadi wadi, ini jabal finnar. Su'ud adalah sebuah gunung di neraka. Minnarin, gunung dari api. Bayangkan, gunung dari api. Yukallaf ayas ada, dipaksa orang kafir untuk naik gunung tadi. Fa'idha wada'u yadahu, fa'idha wada'u yadahu zabat. Kalau dia menyentuh gunung tadi, leleh tangannya. Wa'idha waku'at, fa'idha rafa'u adat. Kalau dia tarik, kembali jadi tangan. Diletakkan lagi, leleh. Wa'idha wada'u arijlahu zabat. Kalau dia meletakkan tangan kakinya, leleh. Wa'idha rafa'u adat, kembali lagi. Kalau dia mengangkat, bayangkan. Gitu ya, bisa kita bayangkan bagaimana gitu ya, besarnya siksanya Allah Ta'ala terhadap orang yang menyombongkan diri, yang tidak mau menerima petunjuk Subhanahu wa Ta'ala. Innahu faqara wa qaddar, dia berpikir kalau dia menentukan gitu ya, faqutila kaifa qaddar, binasa dia. Kok berani dia membuat ketentuan di kepalanya tanpa petunjuk Subhanahu wa Ta'ala? Summa qutila kaifa qaddar, kemudian dia binasa. Bagaimana kok berani-beraninya dia menentukan gitu ya, dengan isi kepalanya tanpa dasar dari Subhanahu wa Ta'ala? Summa nazara, gitu ya. Lalu dia melihat, summa abasa wastakbar. Nah, summa abasa wa basar. Lalu dia merengut. Nah, summa adbara wastakbar. Nah, kemudian dia berpaling dan sombong. Lah, berpaling sombong, adbar istakbar. Nah, gitu ya. Apa yang terjadi, katanya dia, faqala in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Katanya dia ini cuma sekedar sihir saja, bayangkan. Padahal dia Al-Walid ibn Mughir mengatakan bahwa ini bukan sihir, wa ma huwa biqouli sya'ir wa kala biqouli kahin. Nah, begitu ya. Dia mengatakan ini bukan ucapan palsu, ucapan yang ada gunanya, benar. Tetapi dia, karena dia dipengaruhi oleh Abu Jahal, keponakannya dia. Dia dipengaruhi Abu Jahal, keponakannya dia. Ya, Abu Jahal diberitahu bahwa Al-Walid sudah agak tertarik gitu ya, dengan Islam. Nah, gitu ya. Abu Jahal mendengar gitu ya, saya datang ya sekarang. Nah, lalu waktu ketemu Al-Walid, dia tanya, barangkali gitu ya, kamu ini perlu uang barangkali. Kita kumpulkan uang. Nah, gitu ya. Loh, saya yang kamu enggak tahu, saya yang paling banyak uangnya, paling banyak anaknya. Loh, katanya kamu mulai gitu ya, ketemu Ibn Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Nah, karena kamu kepingin makannya. Oh, enggak, gitu ya. Apa mereka cerita? Gitu ya. Oh, enggak, saya tidak akan mendekat lagi Abu Bakar Siddiq, tidak pula Umar, tidak pula Ibn Abi Kafsyah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Inilah kehebatannya, kemampuannya Abu Jahal dalam membuat orang itu gitu ya, merasa terhina kalau menerima kebenaran. Begitu ya, dia punya kemampuan untuk menjadikan orang, seseorang itu merasa terhina kalau menerima kebenaran. Nah, mengapa? Karena orang ini masih berada gitu ya, pada kesombongannya. Nah, dia masih memegang kesombongannya. Adapun apabila dia gitu ya, mulai menggunakan akal sehatnya, lah ya, ini benar, barang ini benar, lah ya, fakta, kenyataan, nah, yang harus saya terima. Begitu ya, orang berakal itu adalah orang yang mau gitu ya, menerima kenyataan. Itu orang berakal namanya. Kalau orang yang hanya bermimpi-mimpi saja gitu ya, udah bisa, saya harus begini, saya mesti begini, saya begini, nanti saya kehilangan kehormatan dan sebagainya. Loh, apakah loh, kamu kan sudah dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala, kamu kan menyatakan bahwa ini barang bukan dari manusia, dari Allah Ta'ala. Nah, begitu, dia tahu bahwa itu dari Allah Ta'ala, tetapi karena dia masih memegang gitu ya, masih menikmati kesesatannya gitu ya. Artinya dia, dengan kata lain kalau saya balik kalimatnya, dia belum bisa gitu ya, dia belum bisa menuju pada kenyataan. Jadi ada pleasure principle, ada reality principle. Pleasure itu enak gitu ya, reality kenyataan. So, untuk berpindah dari pleasure kepada reality harus ada jembatan. Jembatannya namanya merendahkan diri, tawadhu. Nah, begitu ya. Kalau orang tidak mau merendahkan diri, tidak mau tawadhu, nah, ada hijab penutup antara dia dengan kenyataan. Begitu ya. Ada penutup dengan kenyataan. Tidak bisa menuju pada kenyataan dia. Tidak bisa dia berpikir. Karena akalnya siap, tapi dia melarang.
akalnya siap menuju pada kenyataan, tapi dia melarang. Enggak, maksud saya itu begini, begini, begini. Dia selalu kembali kepada apa yang dia rasakan enak lah. Dia tidak mau menuju pada kenyataan. Padahal kalau dia merendahkan diri, nah, begitu dia merendahkan diri, iya ya, nah, hilang hawa nafsu itu, hilang. Nah, muncul akalnya, muncul akalnya. Akalnya akan menunggu, akalnya menunggu. Akal itu bersih, akal itu bersih. Dia terkontaminasi oleh kesombongan. Gitu yang terjadi kepada Al-Walid ibn Mughirah. Tidak mau menerima kebenaran. Gitu ya. Faqala in hadza illa qaulul bashar. Gitu ya. In hadza illa qaulul bashar. Ini cuma ucapannya manusia saja, katanya Al-Walid. Gitu ya. Ini bukan ucap dari, bukan dari Allah Taala, dari Muhammad sendiri. Nah, baik, selanjutnya ayat selanjutnya. Sa'usli saqar, akan saya masukkan dia kepada saqar. Wa ma adraka ma saqar. Kamu tahu apa itu saqar, kata Allah Taala? La tubqi wa la tadhar. Ya. Tidak bisa, tidak kekal dan tidak dibiarkan. Nah, gitu ya. Tidak ada yang kekal. Gitu ya. Tidak kekal wudu dan tidak dibiarkan wudu. Gitu ya. Jadi tidak kekal, gitu ya. Tidak bisa kekal dan tidak dibiarkan kekal. Jadi terus, gitu ya. Saqar itu satu dari 7 nama neraka. Ada yang ada wail, gitu ya. Ada apa? Neraka itu saya hafalkan namanya, itu tidak hafal-hafal saya. Gitu ya. Memang semoga saya dilindungi oleh Ta'ala dari api neraka, gitu ya. Sehingga namanya itu saya hafalkan, gitu ya. Tidak bisa hafal-hafal. Gitu ya. Ada 7 nama neraka, gitu ya. Ada 7 nama neraka, di antaranya saqar, gitu ya. Dikatakan di sini la tubqi minhum syai'an, gitu ya. Tidak ada yang kekal, pasti hancur, gitu ya. Lalu diulangi lagi. Nah, gitu ya. Fala tazar, gitu ya. Dan neraka itu tidak membiarkan dia istirahat. La tubqi, tidak tetap barang itu, tidak kekal, tidak utuh, pasti leleh, rusak, hancur. Dan saqar juga tidak membiarkan barang itu utuh, terus disiksa. Nah, inna azabaha kana ghoroma. Azab neraka itu ghorom, terus begitu. Gitu ya. Tidak istirahat terus. Begitu ya, bayangkan. Bayangkan. Gitu ya. Ini adalah neraka. Lawahatun lil bashar. Bisa merubah kulit. Bashar itu artinya kulit. Manusia disebut bashar karena manusia punya kulit. Bisa leleh. Gitu ya. Kulitnya seberapa besar? Kulamana dijat juludum badalam juludiyadzukul adab. Setiap kali kulit itu leleh, saya ganti kulit yang baru, kata Allah Ta'ala. Nah, begitu ya. Kulitnya tebal, dibuat tebal bukan segini, buat apa? Tipis begini, buat apa? Kulitnya dipertebal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar semakin banyak sarafnya, agar semakin tersiksa dia. Begitu ya. Giginya sebesar gunung Uhud. Nah, begitu ya. Ukuran tubuhnya antara Mekah dan Madinah, besar sekali. Begitu ya. Diperbesar oleh Subhanahu Wa Ta'ala agar mereka semakin merasakan azabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu ya. Inilah cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap api neraka, agar kita bisa merendahkan diri. Orang kafirnya tidak akan merendahkan diri. Kalau dia merendahkan diri, maksudnya Islam dia. Kita yang Allah Ta'ala dikasih tahu, kalian jangan sombong-sombong seperti orang kafir lah. Begitu ya. Saya sudah menyediakan tempat buat orang yang sombong, yaitu neraka yang tidak ada yang wudu, pasti leleh. Nah, mau apa tidak masuk, tidak mau lah ya, jangan sombong. Nah, gitu ya, rendahkan hati kita, diri kita. Alaiha 19, ada 19 malaikat. Gitu ya. Wa ma ja'alna ashaban nar illa malaikat. Dan kami tidak menjadikan para penjaga neraka itu kecuali malaikat. Karena manusia, jin tidak bisa menjaga neraka. Tidak bisa menjaga neraka. Tidak mungkin, gitu ya. Jin, manusia, jaga neraka tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak mungkinkan. Begitu ya. Tidak mungkinkan fisik mereka itu, zat mereka menjaga neraka tidak bisa. Nah, begitu ya. Tidak mungkin bisa menjaga neraka. Karena begitu kerasnya neraka itu tadi. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Dan kami tidak memberikan nilai gitu ya, jumlah 19 tadi gitu ya, sebagai cobaan buat orang kafir. Agar apa? Orang kafir itu kan begitu. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan angka, bentuk misalnya, pasti mereka menghina. Nah, jadi Allah Ta'ala memancing.
Ya, Allah Ta'ala memberi angka misalnya, gitu ya, agar mereka itu pasti menghina Allah Ta'ala. Begitu ya. Seperti gitu ya. Seperti 19 misalnya. Nah, katanya Abu Jahal, katanya Muhammad yang jaga neraka 19. Loh, kami lebih banyak jumlahnya. 19 lah. Itu kan suatu penghinaan itu. Begitu ya. Ini penghinaan. Begitu ya, penghinaan. Jangan kita meniru seperti Abu Jahal ini. Begitu ya, menghina neraka jangan. Nah, yang jaga cuma 19. Itu gitu ya. Kami loh 19. 19 lah, kalau tentara 19 orang tentara bagaimana? Bawa senjata. Nah, gitu, kita pakai sarung, dia pakai senjata. Nah, gitu ya. Saya bawa 1000 santri pakai sarung, ngadepi 19 gitu ya. Pasukan elit bawa senjata nih. Ya enggak bisa loh. Gitu ya, 19 itu siapa? Kita 19 itu siapa? Lah, begitu ya, 19 itu siapa? Gitu ya, 20 orang, gitu ya, 20 orang ya, melawan 5 pemain bola, gitu ya, kelas dunia, ya dibuat mainan. 20 lawan 5, ya, tapi betul, nendangnya betul, segalanya betul. Gitu ya, jangan lihat jumlah, gitu ya, jangan melihat jumlah, bisa atau tidak. Lah, jangan, gitu ya, lah, Abu Jahal menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam 19, tapi punya lebih banyak. Lah, memang wa ma ja'ana iddatam illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab, agar orang ahlul kitab itu yakin, gitu ya, bahwa memang ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahasa sesuatu yang benar, gitu ya, bahwa ini memang ada di kitab kami, ada ini. Gitu ya. Kalau ini kalau bukan nabi tidak bisa, tidak akan tahu angkanya ini. Nah, gitu ya. Tidak akan tahu angkanya. Yang tahu, yang menjaga neraka 19 orang itu pasti nabi. Kalau bukan nabi tidak tahu angkanya. Nah, gitu ya. Adapun orang beriman, wa yazdada alladziina aamanu iimaana, orang yang beriman semakin yakin. Karena orang beriman, gitu ya. Orang beriman pada dasarnya dia sudah yakin. Data itu memberikan keyakinan. Allah Ta'ala mengatakan 19, 25, gitu ya, 16. Angka itu buat orang beriman gitu ya, tidak ada masalah. Yang penting Allah Ta'ala mengatakan jumlahnya sekian. Yang penting di neraka ada yang jaga. Sudah. Nah, soal jumlahnya sekian tidak perlu deskripsi. Begitu ya, deskripsinya begini, begini, tidak. Nah, begitu ya, sama dengan orang misalnya diceritakan mengenai penjara. Penjara itu ya, yang jaga sekian orang. Lalu kamarnya ukurannya sekian orang. Nah, terus maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kalian jangan masuk penjara. Selesai lah ya. Kalau begitu saya mengerjakan perbuatan yang buat saya tidak masuk penjara, selesai. Soal yang jaga itu jumlahnya berapa, gitu ya? Yang jaga jumlahnya berapa, kamarnya ukurannya berapa, tidak ada masalah. Yang penting jangan mengerjakan perbuatan yang membuat masuk penjara. Sama dengan neraka. Begitu ya. Allah Ta'ala memberikan gambaran neraka begini, begini. Ya sudah. Gitu ya. Yang penting jangan mengerjakan perbuatan yang bisa membuat kita diazab oleh Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gitu ya. Tinggalkan segala perbuatan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Waliyakun utul kitab, dan orang yang menerima kitab semakin yakin bahwa ini adalah nabi karena dia tahu data. Wal mu'minun, orang beriman juga semakin yakin, tidak ragu-ragu. Waliyakul ladzina fi qulubihim marad wal kafirun. Adapun orang yang hatinya sakit, yaitu orang munafik dan orang kafir, apa kata mereka? Madza aradallahu bihadza masalah. Gitu ya. Orang kafir, orang yang hatinya mati. Orang yang sakit ya sama saja. Nah, begitu ya. Seorang sakit dan orang mati. Ya, gitu ya. Ini sakit, ini mati. Apa bedanya? Sama. Begitu ya. Kalau kita misalnya ketemu ada orang, gitu ya. Misalnya ini di rumah sakit duduk makan tahu campur. Pulang saja. Buat apa di rumah sakit? Nah, gitu ya. Kalau sudah bisa duduk, pulang saja. Nah, begitu ya. Malah megang handphone gini. Nah, gitu ya. Jalan ke sana kemari loh. Sudah pulang saja. Gitu ya. Orang sakit itu mestinya tidak bisa bangun. Nah, kalau duduk, gitu ya. Pusing saja, pusing itu tidak bisa bangun. Gitu ya. Tidak bisa bangun. Nah, gitu ya. Orang pusing ya duduk dia, atau bahkan bertidur tidak bisa duduk, orang pusing gitu ya. Dia pasti dia berbaring begini. Nah, sama dengan orang mati, sama lemahnya. Yang ini tidak bisa, ini tidak bisa. Nah, gitu ya. Kita ngomong dengan orang mati,
tolong ya, Anda masak sekarang. Jawab dan jawab. Nah, terus kita ketemu tukang masak, tolong masak sekarang ya. Anda tidak lihat, saya ini sakit. Nah, sama, sama saja. Nah, yang ini mati, yang ini sakit. Yang sakit ini memang, ya, memang dia tidak mau. Nah, ini rahasianya. Memang dia tidak mau mengkondisikan jiwanya untuk mau mengerjakan perbuatan baik. Nah, begitu ya, sakit hatinya. Jadi dia memang mengkondisikan, sama dengan orang sakit misalnya, begitu ya, orang sakit misalnya. Nah, orang sakit misalnya tiba-tiba ada ular berjalan misalnya, bangun dia lari. Nah, loh katanya sakit, sudah hilang sakitnya. Nah, ular, nah, begitu ya. Kalau kelabang tidak apa-apa, ini ular jalan. Nah, begitu ya, ular jalan atau harimau intip-intip gitu. Udah, sudah saya cari tempat lain saja loh. Iya nyari mau intip-intip ya tidak bisa lah, gitu ya, tidak bisa lah. Kok bisa lah? Iya, karena saya karena keadaan memaksa saya jadi sehat. Begitu ya. Oh, kalau orang itu tahu bahwa apa yang dia kerjakan itu benar, baik, berguna, ya jangan dilanjutkan malas-malasannya. Begitu ya. Tapi karena dia merasa bahwa, begitu ya, keadaannya dia yang meninggalkan kebenaran tadi itu suatu kenikmatan, kenyamanan, gitu ya. Dan tidak terbukti kok, tidak terbukti bahwa kalau dia meninggalkan kebenaran itu ada musibah, tidak ada apa-apa. Nah, gitu ya. Tidak terbukti, mana buktinya? Kalau tidak membela Allah Ta'ala itu ada musibah, tidak ada apa-apa. Nah, gitu ya. Kalau tidak sholatnya tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Apa buktinya? Gitu ya. Sudah membuktikan ustaz itu bahwa kalau tidak sholat, tidak taat pada Allah Ta'ala, lalu musibah itu datang, mana buktinya? Sudah tidak ada lah. Begitu ya. Jadi dia memang tidak mengkondisikan tubuhnya untuk menerima kebenaran. Nah, begitu ya. Dia tidak mengkondisikan tubuhnya untuk menerima kebenaran. Apa yang terjadi? Dia ada sama dengan orang kafir. Apa kata mereka? Maza orang dalam bihati masalah. Maksudnya ini apa? Maksudnya apa loh? Begitu ya. Dia menolak. Begitu ya. Dia menolak kebenaran, gitu ya, karena dia memang tidak mau mentaati Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah katakan, kadzalika yuzilullahu ma yasha wa yahdi ma yasha. Begitulah Allah Ta'ala menyesatkan siapa yang dikehendaki, memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Ini peringatan dari Allah Ta'ala. Hati-hati ya. Nah, kata Allah Ta'ala, kalian, kata Allah Ta'ala, jangan sampai seperti orang ini. Begitu ya. Jangan sampai kalian menghina-hina Allah Ta'ala. Jangan sampai menghina-hina kitabullah, apa sih gitu ya? Isinya kitabullah itu apa sih? Nah, gitu ya. Saya apa gitu ya? Kalau memang gitu ya, kitabullah itu ada gunanya, ya mestinya orang baca Al-Qur'an terus turun rezeki dari langit. Nah, kan mestinya begitu. Nah, kalau memang kitabullah itu dari langit, dari Allah Ta'ala, mestinya baca Al-Qur'an turun rezeki lah. Loh. Begitu ya. Loh, kalau kitabullah itu dibaca kemudian turun rezeki. Nah, begitu ya. Misalnya begini misalnya. Nah, misalnya begini. Nah, misalnya ada orang misalnya. Nah, ada orang gitu ya, punya orang tua misalnya. Nah, orang tuanya berkata pada anaknya, "Nak, kamu tidak menyambangi saya." Ya, kalau ibu membayari saya datang ke sini. Oh, begitu ya. Iya. Kalau ibu tidak membayari saya gitu ya, tidak usah datang, nak. Lah. Ngerepoti kamu kalau datang lah. Gitu ya, lebih baik. Begitu ya, kalau saya ke sana itu dibayar, dikasih uang, ya saya datang. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya tidak dikasih uang, ya saya tidak datang. Nah, gitu, apa begitu? Nah, gitu ya. Apa orang beriman itu dia membaca kitabullah? Ya, kalau saya baca kitabullah kemudian rezeki tambah, ya saya baca. Gitu ya. Kalau saya itu taat kepada Allah Ta'ala, rezeki tambah, ya saya baca. Ya saya taat Allah Ta'ala. Kalau tidak, ya tidak. Begitu ya. Itu terjadi pada orang yang ke Madinah. Kalau dia ke Madinah masuk Islam dan anaknya yang lahir laki, wah ini bagus, agama yang bagus ini. Nah, begitu ya. Tapi kalau yang lahir perempuan, buat apa? Nah, atau bahkan tidak lahir sama sekali, buat apa? Nah, kalau dia masuk Islam kemudian ada kebahagiaan, nah, ini agama yang betul ini. Kalau tidak, keluar dia. Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf. Nah, gitu ya. Di antara manusia ada yang menyembah Allah Ta'ala itu setengah-setengah. Nah, gitu ya. In asbahu khairan itma'an nabih. Kalau dia kena kebaikan, senang dia. Wa in asbahu fitnah inqalaba ala wajhihi. Kalau dia kena cobaan, berbalik dia. Khusrul dunia wal akhirah, dzalika wal khusrul mubin. Kerugian. Itu rugi yang sebenarnya, rugi dunia akhirat. Karena dia mengukur bahwa kebahagiaan itu sekarang ini. Nah, bahwa kebahagiaan itu adalah materi. Dia menganggap bahwa kalau saya punya materi, saya bahagia.
Kalau dia saya punya materi saya bagi. Baik, Allah Ta'ala mengatakan wa ma ya'lamu junu rabbika illahu. Yang tahu pasukannya Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Siapa yang tahu ada COVID? Siapa yang tahu ada COVID? Tidak ada yang tahu. Kalau orang sudah orang itu kena baru oh iya ya ada COVID. Nah, gitu ya. Itu pasukannya Allah Ta'ala. Begitu ya. Itu pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ada virus berbagai macam virus. Virus itu ada, begitu ya. Cuma kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang, datang dan pergi virus itu. Tapi barangnya ada. Itu pasukannya Allah taala. Nah, begitu ya. Ada kutu, ada bakteri, begitu ya. Itu semua pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan bisa oleh Allah taala. Didatangkan, ditarik lagi oleh Allah taala. Datangkan lagi, ditarik lagi. Begitu ya. Tidak sulit. Nah, hati-hati. Nah, banyak yang di langit, malaikat maupun yang di bumi. Wa ma hiya illa zikra lil basar. Itu kata Allah Ta'ala, baik itu jumlahnya malaikat, baik itu nama neraka, itu semua adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Begitu ya, itu semua adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Di sini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW terkait mengenai pasukan, gitu ya. Beliau bersabda karena dari Bukhari Muslim, gitu ya, mengenai Baitul Ma'mur misalnya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah itu adalah representasi dari Baitul Ma'mur. Ka'bah di bumi, Baitul Ma'mur di langit. Baitul Ma'mur di langit, gitu ya, di langit ketujuh. Fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawm 70 alfan malak. Setiap hari masuk 70 ribu malaikat. La ya'uduna ilahi akhirah ma 'alaihim. Yang sudah tawaf mengitari Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi. Nah, 70 ribu malaikat ganti. Nah, kok bisa begitu ya? Ini semua karena kita tidak tahu gitu ya, luasnya langit dan tidak tahu gitu. Kita tidak tahu luasnya langit. Nah, begitu ya. Baik. Lalu hadis lain mengatakan, dari Abu Dzar, Rasulullah SAW, inni ara ma la tarun wa asma ma la tasma'un. Saya bisa melihat yang tidak kalian lihat, mendengar yang tidak kalian dengar. Atau sama, gitu ya. Mana langit itu itu ya, bunyi create. Wahakulah anta itu. Dan memang sudah sepatutnya begitu. Mafia mauti aswabe illa alaihi malak sajid. Tidak ada satu jari tempat sebesar jari ada kepalanya malaikat bersujud. Nah, begitu ya. Lau alim tu ma'alam lah hadrohitum kabuska. Kalau kalian tahu yang saya ketahui, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Nah, gitu ya. Ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa pasukannya Allah Ta'ala itu banyak. Nah, gitu ya. Jangankan yang di langit, gitu ya. Jangan yang di langit, lautan, dalam lautan, nah, gitu ya. Di dalam lautan, nah, gitu ya. Kalau orang membawa kapal khusus, gitu ya, ke lantainya lautan, lautan itu dalamnya ada yang 7 kilometer, 7,000 meter. Nah, dalamnya lautan, gitu ya, 7 kilometer. 7 kilometer itu bukan didapat dari orangnya masuk ke lautan, tidak, itu data satelit itu. Nah, gitu ya, sekedar mengukur saja, bukan masuk ke 7 kilometer, tetapi di situ dikatakan, gitu ya, meskipun 7 kilometer, nah, gitu ya, di bawah garis laut ada makhluk di situ, bayangkan, gitu ya. Mesti kita ketahui bahwa semakin dalam laut semakin besar tekanannya loh. Ini ikan kecil bisa menahan tekanan air laut yang begitu besar. Kalau kita tidak sebesar kita, ikannya lebih kecil lah ya. Kok bisa ikan itu gitu ya tidak terlalu tidak tersiksa oleh beratnya air di atasnya, bayangkan. Nah, begitu ya, dia bisa hidup di paling bawah. Nah, begitu ya. Dia bisa duduk di tempat yang paling bawah. Nah, ini pasukannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita tidak melihat. Lah ya, untuk apa Allah Subhanahu wa taala itu meletakkan ikan di situ? Lah, begitu ya. Mestinya kan tidak ada ikan di situ. Harus ada ikan di situ. Harus ada ikan di situ. Karena keberadaan ikan di situ itu membawa kehidupan kepada lautan seluruhnya. Nah, begitu ya. Kalau tidak ada ikan di situ, begitu ya, berarti tidak ada kehidupan di situ, akan bak kerusakan pada air-air yang di atasnya. Harus ada kehidupan di situ, gitu ya. Kehidupan di situ berarti membawa kehidupan pada air yang di atasnya. Nah, selama ada ikan di lautan, berarti lautan itu sesuatu yang mendukung kehidupannya manusia. Nah, selama ada ikan, artinya kalau kita tidak makan ikan tidak apa-apa, kita tidak makan ikan tidak apa-apa. Tapi lautan mesti harus ada ikannya. Nah,
Kita tidak makan ikan tidak apa-apa. Gitu ya. Kita tidak makan ikan, kita menghabiskan ikan, gitu ya. Makan ikan terus tidak apa-apa. Yang penting di dalam lautan itu harus ada ikan. Karena dengan demikian lautannya itu gitu ya, berguna buat manusia. Nah, lautannya menjadi segar karena ada ikan. Nah, gitu ya. Kemudian nanti lautan bisa menyumbangkan gitu ya, dirinya kepada kepada awan yang di atasnya. Nah, agar menghasilkan air hujan. Nah, begitu ya, agar menghasilkan air hujan. Itu bukan proses yang simple, sederhana, tidak bisa. Itu rumit. Nah, begitu ya, itu melibatkan sesuatu yang begitu besar. Nah, ikan pasukannya Allah Ta'ala, ikan itu. Ikan pasukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, dia yang berjalan sesuai diciptakan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk fungsi tertentu. Nah, baik, lanjutkan. Panjang sekali. Liyastaikin. Kalla wal qamar, ayat 32. Wal laili idza adbar was subhi idza asfar. Demi, bayangkan, demi bulan, demi malam yang dia menyingkir dan demi subuh yang dia menguning. Nah, bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bulan karena begitu besarnya manfaatnya bulan. Bayangkan, gitu ya. Kalau bulan dihilangkan, gitu ya. Dan semoga tidak dihilangkan. Bulan itu salah satu fungsinya bulan. Bulan itu yang memegangi bumi. Bumi ini bulat dipegang oleh bulan begini. Kalau bumi tidak dipegang oleh bulan, gitu ya. Sudutnya bumi itu bergoyang-goyang begini. Nah, goyang-goyang begini. Gitu ya, gunanya sama dengan ekornya hewan, kecil ekor tapi dia membuat hewan stabil. Nah, begitu ya, ekor itu kecil tapi sama dengan pesawat, gitu ya. Pesawat kalau di belakangnya ekornya ini dilepas ya jatuh pesawatnya. Nah, ekor yang vertikal, ekor yang horizontal, nah, gitu ya. Masih ada yang lain lagi. Ini penting, barangnya kecil tapi penting. Bulan kelihatannya kecil, nah, gitu ya. Tapi dia memegangnya bumi supaya tidak bergoyang-goyang begini, tetap pada sudutnya. Nah, gitu ya. Ini fungsi, salah satu fungsinya bulan. Allah Ta'ala bersumpah dengan bulan, dengan malam, dengan pagi, dengan malam karena begitu besarnya manfaatnya malam. Walaili idza adbar wasubhi idza asfar. Bayangkan, dua hal yang sama ini. Malam pergi, subuh datang. Bayangkan. Gitu ya. Apa sama orang bahagianya kalau malam datang dengan pagi datang? Itu tidak sama. Nah, orang tidak bahagia dengan kedatangannya malam. Nah, tapi istirahat ya. Gitu ya. Lain dengan pagi, datangnya pagi lah. Gitu ya. Datangnya pagi membawa kepada kebahagiaan. Lah iya, kata Allah. Berarti itu suatu kenikmatan. Innaha la ihdal kubar. Nah, bahwa yang tadi itu gitu ya, hal-hal yang besar-besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu gitu ya, dari hal-hal yang sekian banyak yang besar-besar ya. Begitu ya, hal-hal yang begitu banyak. Sama dengan kita misalnya naik sebuah kapal itu besar gitu ya. Tiba-tiba pesawat sedemikian besar bisa terbang, bisa sampai pada tujuannya. Bayangkan, bisa take off meninggalkan tanah lalu terbang sekian lama dan turun di tempatnya yang kita tuju dengan selamat. Itu tidak main-main itu. Nah, bayangkan. Begitu ya. Begitu ya. Itu bukan barang yang gampang. Teknologi pesawat yang kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari sekian tahun perbaikan. Setiap ada kecelakaan selalu diperbaiki. Oh, salahnya begini, diperbaiki. Salahnya begini, diperbaiki. Nah, itu tidak gampang. Nah, begitu ya. Selalu ada perbaikan lah ya. Pesawat yang sudah bikin besar bisa terangkat, nah, gitu ya, bisa terangkat lalu tetap di atas tanah dan turun di tempat yang kita tuju. Bayangkan, nah, begitu ya, itu tidak gampang. Begitu ya, Allah Ta'ala memberitahu pada kita, lihat, gitu ya, lihat matahari bisa muncul. Coba matahari tidak muncul, tidak kecil loh matahari itu, besar. Nah, gitu ya, saya lanjutkan. Nadhirun lil bashar, sebagai peringatan buat manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Buat siapa yang mau yataqaddam, maju untuk berbuat baik, gitu ya. Aw yata'akhkhar, gitu ya.
menjauhi gitu ya, gitu ya, menjauhi iman sa'ata qaddam gitu ya, untuk berbuat baik. Di sini dikatakan aw yata'akhkhar gitu ya, untuk meninggalkan kejelekan. Nah, gitu ya, yataqaddam fil khair wa ta'ah aw yata'akhkhar fi syarr wal ma'siyah. Nah, ini peringatan kata Subhanahu wa taala buat siapa yang mau jadi orang baik. Baik. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Semua orang di ya, di akhirat nanti rohina, tertahan di neraka. Nah, tidak bisa masuk surga. Kenapa? Illa ashabal yamin, kecuali para penghuni surga. Fi jannatin yatasaalun, di surga mereka bertanya-tanya. Gitu ya. Anil mujrimin, mana itu dulu orang yang banyak berbuat dosa itu? Nah, begitu ya. Mereka tidak usah menanyakan orang yang baik, sudah ada orangnya. Nah, orang mujrim itu di mana dulu? Gitu ya. Dulu mereka di dunia begitu zalimnya, sekarang di mana? Nah, gitu ya. Kelihatan mereka. Tanya mereka, "Masalakum fi saqar?" Kamu kok bisa masuk neraka, kenapa? Gitu ya. Apa kata mereka? Ini diskusi terjadi di akhirat nanti. Nah, Allah Ta'ala tampilkan sekarang. Nah, agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Nah, begitu ya. Allah Ta'ala tampilkan sekarang. Agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Jangan kita remehkan. Nah, begitu ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala ini. Begitu ya. Ini diskusi yang tahu Allah Ta'ala. Karena barang ini belum terjadi. Nah, ini barang belum terjadi. Allah Ta'ala sudah cerita kepada kita. Agar kita tahu diskusi yang penting ini. Apa kata mereka? Qalu lam nakum minal musallin. Lihat di sini. Kami tidak salat. Wa lam nakum nut'imul miskin. Nah, gitu ya. Dan kami gitu ya. Kami tidak memberi makan orang-orang yang miskin. Yang kedua, gitu ya. Hatta atanal yakin, sampai datang kiamat. Nah, gitu ya. Kalau orang di dunia itu sadar akan dosanya, ada gunanya. Tapi kalau sudah di akhirat ya, gitu ya, tidak ada gunanya lah. Di sini Allah Ta'ala beritahu pada kita ada dua hal yang gampang saja. Pertama, memberi makan. Nah, gitu ya, memberi makan. Yang kedua, sholat. Nah, gitu ya. Beliau bersabda, gitu ya. At'imu ta'am wa afsus salam wa silul arham wa sholu billahi wa nasunyam tadkhul jannah bisalam. Nah, gitu ya, memberi makan, memberi salam, silaturahmi, salat malam, masuk surga dengan selamat. Nah, tadkhul jannah bisalam, artinya masuk surga tanpa disiksa dulu lah. Modalnya, bekalnya, memberi makan, memberi salam, gitu ya, silaturahmi, salat malam. Ada yang sulit? Tidak ada yang sulit. Nah, begitu ya, semuanya gampang. Oh, ini semua bekal untuk di akhirat nanti. Ini penting kita kerjakan. Nah, begitu ya. Ini di sini tidak perlu kita, sama dengan misalnya gitu ya. Misalnya kita diberhati-hati loh ya. Gitu ya. Nanti di sana itu begini, begini, begini. Sama dengan kita kasih tahu oleh seseorang, kita mau ke suatu tempat. Tempat yang kamu tuju itu udah ada makanan, begini, begini. Oh ya, saya bawa bekal. Nah, orang berakal bawa bekal. Berakal bekal. Orang berakal itu bawa bekal. Begitu ya, orang yang berakal bawa bekal. Kalau orang tidak berakal enggak bawa bekal. Nah, bukti kalau orang itu tidak berakal dia tidak bawa bekal. Nah, begitu ya. Kalau orang berakal bawa bekal dia. Begitu ya, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalau orang itu berakal, dia pasti bawa bekal untuk di akhirat nanti. Saya lanjutkan. Wa kunna, begitu ya. Qalu lakum la musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Kami tidak salat dan kami tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Kami kumpul dengan orang-orang yang gitu ya, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, kami berkumpul gitu ya. Kami berkumpul dengan orang yang sesat. Nah, gitu ya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Dan kami mendustakan hari kiamat sampai datang kematian. Gitu ya. Famatan fa'um syafa'atu syafi'in. Sudah tidak ada gunanya lagi syafa'at. Karena mereka mendustakan. Nah, mana kiamat itu? Mana kiamat? Tidak ada. Hati-hati.
gitu ya. Hati-hati kita terhadap perbuatan gitu ya, perbuatan mendustakan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah taala bertanya gitu ya. Famalahum anitadzkirati mu'ridin. Ini hati-hati kata Allah taala. Hati-hati ya kata Allah taala. Kalian itu kenapa kok berpaling dari peringatan dari kitab Allah? Ka'anum humurun mustanfirah. Mereka itu seperti keledai-keledai yang berlari. Farat min qaswarah. Gitu ya. Lari dari anak panah. Nah, ini lihat. Kalau orang gitu ya, kalau orang itu Anda lihat gitu ya, kalau ada pengajian misalnya, gitu ya, semburat. Nah, gitu ya. Ada pengajian, tidak bisa duduk, Ustaz Rokso ya, saya minta izin. Nah, begitu ya. Coba misalnya gitu ya, ada pejabat misalnya datang, ada provos misalnya. Nah, terus kita keluar mau kemana Anda? Gitu ya. Eh duduk. Duduk. Gitu ya. Mau kencing di situ. Nah, begitu ya. Kencing di situ enggak berani dia. Awas Anda berani. Nah, begitu ya, berani. Ini Allah Ta'ala enggak perlu begitu dibiarkan Allah Ta'ala. Kalau kita di suatu tempat gitu ya, di suatu tempat ada dibahas gitu ya, apalagi kitabullah, apalagi kitabullah dibahas. Nah, gitu ya. Tidak gampang. Ulama itu oleh Allah Ta'ala dijadikan senang membahas kitabullah. Untuk siapa? Untuk kita. Nah, untuk kita. Nah, kita bahas kitabullah. La'allah, semoga Allah Ta'ala meletakkan rasa takut dalam diri kita. Rasa takut itu mau hibah dari Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, jangan diremehkan. Kita duduk di sini, duduk. Gitu ya. Mungkin kita duduk dalam keadaan tidak takut pada Allah Ta'ala. Kemudian setelah selesai, rasa takut itu datang, turun. Nah, begitu ya. Kenapa sih kita meninggalkan kitabullah, pengajian? Gitu ya. Apa kitabullah ini tidak bisa menyelesaikan? Bisa. Kita bisa, kita tidak perlu dapat masalah. Begitu ya. Allah Ta'ala Rahman Rahim. Allah Ta'ala bisa menyelesaikan semua masalah kita tanpa perlu ada campur tangan kita. Begitu ya. Allah Ta'ala bisa menyelesaikan masalah kita tanpa perlu campur tangan kita. Bisa. Begitu ya. Kita tidak bisa, Allah Ta'ala bisa. Jadi kalau ada kitabullah dibaca, perhatikan. Gitu ya. Allah Ta'ala mengatakan, ini bukan saya yang ngomong. Gitu ya. Kenapa kok? Gitu ya. Mereka itu lari dari kitabullah. Nah, gitu ya. Seperti anak-anak seperti keledai yang mau dipanah lari, syarat lah. Namanya Ustaz tembak pistol lah, Pak. Lah, gitu ya. Ini ya, sebentar lagi kalau kita tidak lari nanti ditembak sama Ustaznya buat apa? Nah, gitu ya, udah ada gunanya lah. Gitu ya, lari. Gitu ya, coba misalnya Ustaznya buat handphone tak banyak-banyaknya gini ya. Siapa yang duduk di sini nanti dapat iPhone, wah udah cukup masjidnya. Lah, setangga semua ramai. Mana pengurusnya? Ada pengurusnya, ada bisa masuk. Ramai sudah polisi bro. Ada. Tidak bisa masuk masjid. Begitu ya. Kata Nabi SAW, mereka tuh yang tidak mau ke masjid, kalau ada sekrat daging, kalau ada kebuli datang mereka. Gitu ya. Tidak datang. Jadi ini kebuli, gitu ya, lebih bernilai katanya Nabi SAW daripada Nabi SAW. Nabi yang ngomong, bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Nah, gitu ya. Ada Nabi pada kata Nabi SAW, nanti akan datang zaman di mana orang mau bayar dengan seluruh hartanya, seluruh keluarganya hanya kepengin lihat saya kata Rasulullah SAW. Orang mau bayar dengan istri, anak-anaknya yang jumlahnya 20 itu, cucunya yang jumlahnya 50 mau dibayar sama dia, berikut pabrik-pabriknya hanya kepengin lihat Nabi SAW. Dia mau bayar istri yang jumlahnya 5 mungkin, gitu ya, anaknya 50, cucunya 100 ditambah pabrik yang 12 itu hanya kepengin ketemu Nabi SAW. Nah, gitu ya, kepengin lihat Nabi SAW. Kalau Nabi datang, gitu ya, tidak ada orang yang mau tidak lihat Nabi. Nah, tapi waktu Nabi ada tidak mau lihat mereka. Nah, begitu ya, lihat di sini Allah Ta'ala. Begitu ya, tidak semua orang Allah Subhanahu wa Ta'ala diletakkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, nabinya ada tidak mau lihat dia. Nabinya ada tidak mau lihat. Jadi jangan dianggap bahwa semua orang bisa mencintai Nabi SAW. Nah, yang diizinkan bisa mencintai Nabi, yang diizinkan bisa mencintai kitab Allah, tidak diizinkan tidak bisa. Betul ya, tidak punya otoritas ustadz untuk menjadikan orang bisa cinta pada kitabullah. Tidak bisa. Itu miliknya Allah Ta'ala kitabullah. Yang dipilih duduk di sini. Tidak dipilih tidak bisa masuk. Betul ya, tidak bisa masuk. Nah, yang narik itu Allah Ta'ala. Betul ya. Yang tidak ya tidak. Betul ya. Kalau bala gitu ya, mereka tebal yuridu kullu ra'in an yutam syuhba munasyara. Setiap orang kepingin dikasih kitab sendiri-sendiri. Loh, ada apa? Betul ya. Ya sudah Nabi yang terima buat semuanya. Kalla balla ya khabar akhirah. Mereka memang tidak tahu, tidak takut kepada hari akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Itu
adalah peringatan dari Allah Ta'ala. Ini sekedar peringatan saja kata Allah Ta'ala. Saya tidak maksa kata Allah Ta'ala. Saya hanya memberi peringatan saja. Begitu ya. Faman sya'a dzakaruh. Al-insan dikatakan faman sya'a dzakaruh. Al-insan dikatakan faman sya'a dzakaruh. Wa ma yadhkuruna illa ayasha Allah. Tidak orang ada sadar kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Yang mau mengingat ini semua kata Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa dan orang yang diampuni. Wah, ini sudah tidak enak lagi ucapannya Allah Ta'ala. Sudah tidak enak lagi. Allah Ta'ala mengatakan tidak semua orang takut. Orang yang tak yang mau menerima kitab itu orang yang hatinya takwa dan memang sudah saya ampuni dia, mau saya ampuni dia. Jadi saya mudahkan dia untuk bisa menerima kitab Allah. Lah, kalau tidak kita paksa dia. Tidak. Gitu ya? Allah Ta'ala bisa dipaksa? Tidak bisa lah, iya. Berarti orangnya juga bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa lah. Artinya kalau ada orang mau gitu ya, memahami kitab Allah, memang dia oleh Subhanahu wa Ta'ala mau diampuni oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.